bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja kepulau Rupat hendak memetik si bunga melur, tidak tidur menunggu ustaz, ustaz ceramah, jangan pula tidur. Itulah pantun dari atu-atu tadi. Syekhuna wa sahibuna Ahmad Sadiq Al-Azhari min bi'asat al-Azhar, merahib bi qulubihi fi hadhal madrasatil azimah, fi hadhal madrasatil azimah, nafa'ala Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi, wa asa'i yakuna hadhal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih, wa maktuban fi safahati hasanatina, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hebatnya anak mandua, saya bahasa Arab menganggur. Tahap yang dianjurkan. Saya ucapkan selamat datang kepada Syekh Ahmad Sadiq, salah satu utusan Al-Azhar. Selamat datang, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah dan tertulis dalam catatan amal kebaikan kita. Itulah lebih kurang terjemahan dari yang saya sampaikan tadi. Ladies and gentlemen, walau kudis dan persidang, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Mandua, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alim ulama, suri pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diundang untuk menyampaikan tausiah, memberi semangat kepada anak-anak yang akan ujian. Karena biasanya orang mau ujian itu dia down. Setiap ada acara-acara besar, biasanya jiwa orang tidak stabil. Ada orang mau menikah, itu dilarang bawa sepeda motor sendirian. Takut dia galau, lalu ditabraknya lampu merah, ditabrak bis, mati, tak jadi nikah. Begitu juga mau ujian ini, kacau balau. Yang nampak di kepalanya A, B, C, multiple choice. Maka untuk menyelamatkan dia, dibuatlah tabligh akbar, mengkuatkan hatinya. Tidak ada yang bisa mengkuatkan hati selain mendekatkan diri kepada Allah. Balikkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kalau engkau mendekatkan diri kepada Allah, Allah menyelamatkan engkau dari dua: tekanan fisik, tekanan mental. Falyahmudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Allah. Apa balasannya? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lapar fisik, khauf non fisik. Kalau kau banyak ibadah kepada Allah, diselamatkan yang kau dari tekanan fisik, diselamatkan yang kau dari tekanan non fisik. Tekanan fisik yang paling luar biasa, lapar. Itulah makanya begitu sampai di Mandua ini langsung dikasih lontong sayur. Tekanan non fisik adalah takut. Takut tak lulus, takut gagal, takut, takut, takut. Tidak ada yang bisa mengusir takut kecuali ibadah kepada Allah. Banyak sekarang orang takut, 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 akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa. Konsultasi dengan psikiater. Pak psikiater, aku ini sudah 3 malam tak bisa tidur. Kenapa? Takut nonjok. Kata psikiater dalam hati, aku sudah seminggu tak tidur. Karena dia pun punya masalah juga. Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Bangun kalian malam, jangan lama-lama tidur. Nabi bangun jam 2 malam karena setelah isya tidur. Nanti malam habis isya tidur. Mata saya tak terbiasa tidur cepat, Pak Ustaz. Gimana supaya tidur cepat? Nanti malam habis isya kalian makan antimo 2 biji. Insyaallah. Ini langsung praktekkan cuma. Jangan sepapan seminggu tidurnya. Makan 2 biji habis itu kan obat anti mabuk. Orang tidak mabuk karena tertidur. Karena mabuk, tak mabuk itulah dia. Maka tertidur itulah dia membuat tak mabuk. Nah, maka dimakan tidur kalian nanti malam jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2 bangun tahajud.
setel jam 2 biji, satu jam HP jadul, yang satu lagi HP yang ada lagunya, cari lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Saya sarankan 3 lagu. Yang pertama lagu dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Yang kedua lagu bahasa umum, mati. Yang ketiga itu lagu ibu-ibu Bila Israel. Insyaallah kalau kalian dengar itu terbangun dan marah. Kalau sudah dipraktekkan nanti malam tak juga bangun, besok pagi pergi ke jalan Sudirman, banyak toko jam di depan Ramayana, tanya mereka, Mbak saya mau beli jam, jam yang merek apa? Jam yang bisa menyipak. Bangun malam, mandi, bagus terapi mandi malam. Kalau ada orang mengatakan mandi malam kena rematik penyakit tulang, itu setelah maghrib. Setelah maghrib sampai jam 12. Adapun jam 2, jam 3, jam 4 mantap mandi malam. Kami kemarin baru pulang dari Mandailing Natal. Tadi malam tabligh akbar terakhir di Padang Sidempuan. Jam 10 selesai, kami langsung berangkat. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam sampai jam 6 tadi di Jalan Duyung. Mandi Jalan Duyung, baru tabligh akbar kemarin. Sehat badan, mandi malam. Ini terapi mandi malam, sehat. Lalu kemudian setelah mandi malam itu, mana yang dulu dibasahi Pak Ustaz? Terserah, kalau mandinya di kolam, salto kepala duluan. Kalau mandinya di kamar mandi, kaki duluan. Ada tulisan judulnya stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke tidak di tempat tidur? Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kulit kepala terkejut karena dingin. Darah menyembur cepat dari otak, naik ke atas, tersumbat. Big bang, mati. Oleh sebab itu maka siram awal dari kaki, lutut, pinggang, perut, leher, basah semua, segar, gosok gigi. Karena malaikat terganggu dengan bau mulut yang busuk, akan bawang, cabai, jengkol, petai, ditanam jengkol sampai betunas, sama-sama belajar bas. Apa tak lari setan, malaikat pun lari. Apalagi setan, setan pula dekat, suka dia sampai busuk-busuk. Oleh sebab itu maka mandi, gosok gigi, bersih, barulah sholat. Usolli sunnatan tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli dalam hati, mahallun niyah al-qalb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis al-madubi alaihi wa'l-tallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama al-Quran. Khalaqa al-insan. Allama al-bayan. Lewat ayah sama emak di depan pintu kamar, tak sia-sia aku sekolahkan anak iman dua. Dah hajut dia malam, diintipnya dari tepi kamar, tengoknya ibu. Suara apa tadi? Lesbis. Oleh sebab itu maka bangun mulai malam, sholat tahajud, mintalah di sujud terakhir. Tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepada engkau kalimat yang sangat berat. Nanti banyak ujiannya, banyak cobaannya. Tapi Nabi Muhammad tidak goyah, tidak gentar. Kenapa? Kuncinya satu, sholat malam. Itulah fondasi yang paling kuat. Ini bangunan bisa kokoh. Kenapa? Karena fondasi kuat. Tahajud berat dia. Tahajud. Tahajud. Lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan malasmu. Bangun malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam. Dekatkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbihi. Hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid. Waktu dia sedang sujud, perbanyaklah doa.
Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di pintu Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Raudhah. Kalau ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah waktu di pintu Ka'bah, Allah tak adil. Orang kaya saja bisa berdoa di pintu Ka'bah. Bagaimana dengan orang fakir miskin susah tak ada duit? Allah Maha adil. Paling dekat waktu sujud, di sujud terakhir sudah minta sebanyak-banyaknya. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh di dalam. Berapa lama sujudnya? Nabi sujud, datang Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai sholat, Nabi tanya Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Apa jawab Aisyah? Kusangka engkau sudah sakratul maut, ya Rasulullah. Saking lamanya sujud minta, ya Allah, luluskanlah aku dari mandua ini, sudah tak tahan aku lama-lama di situ, ya Allah. Bukan aku benci gurunya, bukan aku benci kampusnya, bukan aku benci sekolahnya, tapi karena aku ingin melanjutkan kuliah supaya aku bisa menjadi orang kembali ke Pekanbaru Riau, merubah Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Akhirnya baliklah anak yang lulus tadi menjadi camat. Mantap, Pak Camat kita Taman Aliyah. Pak Camat nih, Taman Aliyah di mana? Assalam Solo. Balik jadi camat. Jadi jangan kalian sangka Taman Aliyah jadi ustaz. Banyak orang tak mau jadi ustaz. Tak mau lah saya jadi ustaz, jadi ustaz Somad kurus gitu. Jadi bisa jadi apa saja. Bapak Kanwil Kementerian Agama. Pak Kanwil itu Taman Aliyah. Pergi kalian ke kantor Kanwil Provinsi Riau, depan Polda, tanya aja Pak Ahmad Supardi. Itu Taman Aliyah. Di mana? Aliyah, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah Purba Baru. Saya semalam dari sana. Santrinya sekarang 12.000 orang. Yang kan itu melimpah ruah semuanya. 12.000 orang itu semuanya mau salaman. Berapa jam harus selesai? Masa di Purba dari Padang Serimpuan 4 jam lagi di sana, Kabupaten Madinah. Bukan Madinah Munawwarah, Mandailing Natal. Ustaz Dr. Zulfadli, dia pegawai di kantor Kanwil Kementerian Agama. Tamat Aliyah juga. Mana? Aliyah Man PK Padang Panjang. Jadi kami ini anak Aliyah semua kecuali saya. Saya tidak tamat Aliyah swasta negeri, saya Mas. Mas orang Jawa. Madrasah Aliyah swasta. Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tamat dari Aliyah lalu kemudian ikut tes. Banyak ceritanya. Nah, oleh sebab itu menjadi anak-anak yang Taman Aliyahnya luar biasa, tapi dengan syarat lulus kalian ini dekatkan diri pada Allah. Tapi habis tahajud jangan tidur. Ya habis tahajud tidur, besok ujian tak dapat. Salahkan ustaz. Kata ustaz itu kalau tahajud dapat, aku lah salat tahajud tak dapat. Tak baca mana dapat? Dibacalah buku itu, dihafal baik-baik. Kami sama ustaz terpan belajar di Mesir dulu. Oh, potong panting, lintang pukang, tunggang langgang. Al-Azhar itu kejam. Mata kuliah 14. Satu hafalan Quran 2 juz. 4 tahun 8 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz. Balik ke Pekanbaru, masuk ke toko roti, hilang 2 juz. Penjaga toko itu roknya pendek. Lalu kemudian mata kuliah 13 tuh tebal-tebal diktatnya, 300 halaman, 400 halaman. Saya termasuk tak pandai baca kitab karena bukan Taman Aliyah yang negeri, bukan pula Taman Aliyah program khusus macam Ustaz Zulfadli. Saya Taman Aliyah swasta, dikasih baris itu macam Quran, takut salah. Setelah dibarisi, dikasih baris penting tak penting, penting tak penting, penting tak penting, penting tak penting, yang penting diringkas kulasoh kertas, nah dihafal lagi, hafal, hafal. Kalau sudah mau ujian, 2 bulan menjelang ujian, beli selasiban, TV itu ditutup pakai selasiban. Tetap dihidupkan, tonton dari balik-balik selasiban. Itulah kami itu. Kalau tak lulus 3 mata kuliah di Al-Azhar, kurang beasiswa, dapat 5%. Kami dapat beasiswa sama Ustaz Turbandi, angkatan 1998. Kalau tidak naik tingkat 2 tahun, putus beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, DU, Yusuf dari Aslama, tak dapat beasiswa, tak dapat tiket pulang, siap-siap pulang beli rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Setelah lulus, tiketnya LC.
lagi cemas. Cemas saja bawaan di Al-Azhar. Nah, oleh sebab itu kalian tinggal di Indonesia, gurunya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, maka ini ringan insya Allah. Saya ceritakan yang berat-berat biar supaya terasa ringan beban kalian. Jangan kalian sangka aku yang paling murah, sampai-sampai mau ujian tak makan. Jangan sampai tak makan. Kalau kalian tak makan, masuk ke ruang ujian, jawaban tak dapat, turun berbunyi. Pagi itu makan dulu, jangan banyak-banyak makan. Karena kata pepatah orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Makan secukupnya aja. Lontong sepiring, nasi uduk sepiring, ayam. Kiri kanan kuat, lalu berangkat, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam ruangan, ada pengawas, salam. Assalamualaikum Pak, sehat, kabar. Salami dia, kalau sama-sama laki-laki, yang perempuan jangan buatkan salami. Itu semua, habis itu kalian pun yakinkan diri, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Itulah kalau grogi hilang dia kan. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kirimkan ilham, datang jawaban, tapi dengan syarat ada usaha dan ikhtiar. Baca dengan baik, membuat ringkasan. Hidup ini jangan terlalu ditakuti, tapi jangan pula terlalu berani. Berani hidup artinya life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani muda berarti resikonya tua. Berani cantik berarti resikonya lapuk, keriput, lisu. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas, apa ditakutkan? Ini banyak anak-anak muda bawaannya takut hidup, cemas sewaannya, muka pucat. Kenapa kau? Masih kalau ini Pak Ustaz, takut aja menjalani hidup, mati aja lah. Apa hidup lama-lama? Kalau belum masanya gimana Pak Ustaz? Pas lewat jenazah, ikut. Lewat peti jenazah, ampun misi, Pak, boleh saya ikut? Nah masuklah. Tak ada gunanya orang takut nih hidup, takut kita sudah habis, tak ada lagi rasa takut. La khaufun alaihim, walahum yahzanun. Tak takut, tak sedih. Semua yang sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ikut peraturan lalu lintas. Jangan keluar dari sini pulang masuk lampu merah depan kantor gubernur. Tanya, kenapa kau lewat? Aku udah tak ada rasa takut lagi. Tetap pakai helm, yakinkan dulu bunyi klik baru jalan. Ambil dompet, tengok dulu mana STNK BPKB. Jangan ini dijadikan alasan nanti tak pakai urus-urus surat-surat penyurat. Kenapa Ustaz pesankan ini? Saya tertangkap, SIM saya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian selamat ujian ini, lulus kalian terserah mau masuk mana? Mau masuk ITB, silakan. Mau masuk IPB, silakan. Mau masuk Institut Teknologi Surabaya ITS, silakan. Mau masuk ke UGM, Universitas Gajah Mada, silakan. Aku tak khawatir sedikit pun melepas kalian. Kenapa? Di mansaju kalian sudah padat semuanya insyaallah. Saya mau ngetes aja. Masih konsepnya berbeda. Karena kalau guys saya bilang di mansaju masih dia main terserah lah bosan mungkin juga. Begitu man dua, berarti dia masih konsep ceramah saya. Nah, di sini kalian sudah ditempa, akidahnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya baik, akidahnya tak lagi percaya kepada horoskop. Ini masih ada orang zaman sekarang membatalkan pertunangan hanya gara-gara horoskop perbintangan. Adinda, nampaknya kita batalkan pertunangan kita. Kenapa? Bintang kita urus kambing, sedangkan kau pisces ikan. Nampaknya kambing sama ikan tak ada kecocokan. Jadi kau mau mencari apa? Aku mau mencari yang lebih hebat daripada ikan. Apa dia? Leo. Leo itu singa. Mati terkam singa. Oleh sebab itu jangan lagi percaya. Kazabal munajimun walau sodatu. Oleh sebab itu jangan lagi percaya kepada itu. Mau tantang potenteng, pede aja kemana-mana. Rupanya dibuka dompet, ada keris kecil yang diambil dari bawah pokok buah. Itu pokoknya. Jin segala jin, hantu segala hantu, datanglah
datang tulis kecil, ah dikantongi, kuat rupanya percaya sama jin, sama hantu, sama setan, di belakang tanah, suster ngesot, nyeblorong, sundil bolong, berat kuda, hantu Cina. Semuanya dibawa masuk, sampai akhirnya suatu hari masuk rumah sakit. Kenapa? Rupanya lupa, patah keris itu cucuk bulu. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada orang, bersandar kepada harta, kecewa, bersandar kepada kuasa, binasa, bersandar kepada apapun, akan menghilangkan kekuasaan. Bersandarlah kepada dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Akidah anak mandua, mantap. Ibadahnya apalagi, kori dari suaranya, masya Allah, masya Allah. Kalau mertua mana yang tak senang dapat mertua? Kenapa Ustaz bilang mertua? Kenapa Ustaz tak bilang orang tua? Orang tua biasa, orang tua punya anak gitu biasa. Yang luar biasa itu mertua, karena tiba-tiba dapatnya itu macam itu luar biasa. Untung anak saya laki-laki. Kalau perempuan kasih pinang, saya pinang dia. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya mantap, akidahnya mantap, akhlaknya pula mantap. Anak mandua tidak akan ketemu gonceng-gonceng di jalan. Kenapa? Sedang di sekolah mereka saja ada guru, padahal ada guru dipasang tembok Berlin di antara kita. Tak boleh usah laki-laki sama perempuan. Di sini laki-laki semua. Di sini perempuan semua. Kenapa ada dua laki-laki di sini? Dewan Pers Nasional, mereka ini laki-laki pengamat wanita. Kalau sampai laki-laki pengamat laki-laki LGBT lah itu kompleng. Nauzubillah. Alhamdulillah iman gua ini selamat akidah anak-anak kita. Amin. Selamat ibadahnya. Kenapa selamat ibadahnya? Sholatnya berjamaah terus. Bahkan mereka ini adalah pejuang-pejuang subuh. Pejuang subuh. Subuh tak ada apa. Kami zuhur di kampus Pak, di kampus Madua. Oh, mantap. Senangnya hati orang tua. Maka dimanapun kalian keluar kuliah, kami tak khawatir karena kalian sudah dididik, dibina di sini. Lalu kemudian nanti 2028, sekarang 2018, 2028, tiba-tiba HP Ustaz Somad berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami anak Madua mau adakan reuni akbar Ustaz Somad. Ustaz dulu pernah ceramah waktu kami pas mau ujian, itulah membuat kami semangat. Akhirnya sekarang kami ingat lagi Ustaz, kami ingin buat reuni akbar. Mantap. Tapi kami mau meyakinkan, ini memang Ustaz Somad kan? Ya, masih hidup Pak Ustaz, masih lah. Kok buat yang ragu aku mati? 2028, umur saya 2028, sekarang 27. Tahun 27 itu tidak bohong, tidak dusta. Kemarin ada jamaah ngajak foto selfie Ustaz, selfie, pas saya tengok HP-nya 27 tahun. Saya tanya apa merek HP-nya, kok tahu dia umur saya? Rupanya HP Samsung terbaru, mahal. Ngidupkannya tak perlu main pencet. Hidup. Jelas. Akhirnya 2028 tempatnya sama, lokasinya sama, waktunya sama, harinya sama, tertulis di depan reuni akbar alumni Mandua, penceramah Abdul Somad LCFA. Wah, malah pun nengok. Itu siapa yang pakai jas, pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita Pak Ustaz. Dari Mandua, ya. Makanya dari tadi dia menyebar poster terus kan.